30 peniaga terjejas apabila premis perniagaan mereka digenangi limpahan air banjir di bandar lama Gua Musang, Kelantan hari ini. Dan kejadian itu merupakan kali kedua akibat limpahan air Sungai Cindai pada bulan ini. Difahamkan, air mula naik dengan cepat di permukaan jalan raya sejak pukul 10 pagi Sabtu. Pagi ini dia naik laju sikit. Lepas tu dia turun pun laju juga. Tapi sekarang dia naik balik pula. Dia naik balik pula. Boleh kata bulan Disember ini, ini kali yang kedua lah. Air naik sampai gini. Yang banyak itu yang tutup lah, tak buka lah. Ada banyak yang pindah sampai kosong lah. Kalau sebelum ni, tahun lalu ibu buka pelatu je lah. Tapi kita rasa bimbang juga lah. Rasa bimbang juga lah sebab takut naik eh. Nak kata cepat tu, tak cepat mana tu. Malam naik pukul 3. Pukul 3 naik lah. Tengok ini kedai saya. Selalu saya naik barang bawa atas, turun bawa banjir lah. Tak tahu lah apa hal ini. Tengok ini semua kawan sudah datang sini ya. Dia turun kita, dia naik barang turun. Selalu saya tengok ini ayah, sudah turun. Okey, jadi relax sikit, naik barang pula. Setakat ini, 5 pusat pemindahan sementara PPS sudah dibuka di Gua Musang, iaitu di Sekolah Kebangsaan Felda Ciku 7, Sekolah Kebangsaan 5 Kasturi 1, SMK Tengku Indra Petra 1, SK Star dan SK Lebir.